Selamat pagi, siang, malam, Bapak dan Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin memaparkan study case terkait Australia Santos LNG. Boleh next slide? Oke, mungkin perkenalkan di sini ada Avan Azaki, ada saya Astrid Anissa, ada Nadira Putri, ada Raudina Indah Larasati, ada Safia Keisha. Boleh next slide? Tujuan dari study case-nya sendiri adalah untuk mempelajari proses di Santos LNG, untuk mempelajari supply chain pada Santos LNG, dan untuk mempelajari plans dan mitigasi yang ada di Santos LNG. Boleh next slide. Untuk materinya, ntar ada background, ada LNG supply, ada proses LNG, dan juga ada plans. Boleh next slide. Yang pertama ada background. Oke, mungkin sekilas terkait Santosnya sendiri. Santos sendiri didirikan pada tahun 1954 di Adelaide, Australia Selatan. Santos sendiri bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penjualan dari gas alam di 4 negara, yang utamanya adalah Australia. Produksi dari Santos mencakup 92,1 juta barrel oil equivalent di tahun 2021, yang mana 40,1 juta BOE-nya itu merupakan gas dan etana, lalu 39,7 jutanya merupakan LNG, 5,9 jutanya merupakan crude oil, dan 4,7 jutanya merupakan condensate, 1,7 jutanya berupa LPG. Nah, produksi LNG tadi cukup signifikan berpengaruh terhadap total produksinya. Fasilitas dari LNG sendiri itu mencakup Papua LNG, PNG LNG, Darwin LNG, dan Gladstone LNG. Santos LNG facility yang terletak di Australia adalah Darwin LNG dan juga Gladstone LNG. Mungkin dibahas yang pertama dulu, ada Darwin LNG, di mana Darwin LNG diambil alih oleh Santos di tahun 2020. Fasilitas tersebut memproduksi LNG dengan kapasitas 3,7 miliar ton per year sejak tahun 2006 dan menurun menjadi 3,2 miliar ton per year di tahun 2021. Menurunnya kapasitas produksi tersebut disebabkan oleh suplai gas Santos, yaitu Bayu Undan Gas Field yang menurun. Oleh karena itu, di tahun 2021 nanti, Santos melakukan investasi untuk mengembangkan Barossa Gas Field sebagai sumber gas alternatif untuk Darwin LNG, memperpanjang umur fasilitasnya sebanyak 24 tahun. Lalu, fasilitas Santos yang kedua ini adalah Gladstone LNG yang berada di timur laut Australia, Queensland. Di Gladstone LNG ini ada dua train yang beroperasi, yaitu yang train pertama beroperasi di September 2015, dan train kedua yang beroperasi di Mei 2016. Nah, keduanya ini memproduksi dengan kapasitas 8,6 miliar ton per year-nya. Oke. Supply gas dari GLNG ini berasal dari upstream field dari Gladstone, Santos Portfolio Gas, dan juga supplier third party. Untuk target dari keduanya adalah di Asia. Boleh next slide? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply LNG di Australia dan penggunaannya. Boleh di next slide dulu. Oke, jadi negara Australia ini memiliki cadangan atau sumber daya LNG yang sangat banyak, hingga 213 triliun kubik feet. Bahkan Australia ini juga masih memiliki potensi cadangan natural gas hingga 250 triliun kubik feet. Nah, di antaranya itu sekitar 1,8 triliun kubik feet di antaranya itu dikonsumsi oleh Australia sendiri secara domestik. Data itu pada tahun 2020, sedangkan 2,2 triliun kubik feet lainnya itu digunakan untuk diekspor ke negara lain pada tahun 2020. Di Australia sendiri terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan produksi LNG. Di antaranya itu ada Santos, BHP Billiton, Woodside, ExxonMobil, Origin, Apache, BP, Chevron, dan ConocoPhillips. Nah, di antara perusahaan itu, perusahaan Santos menjadi perusahaan dengan persentase produksi LNG terbesar yang ada di Australia. Bisa dilihat di pada gambar kiri bawah itu, Santos memiliki sekitar 17% di antaranya. Kemudian, gambar yang berada di tengah merupakan peta yang menunjukkan areal sarana natural gas yang dimiliki oleh perusahaan Santos. Jadi di bagian yang berwarna kuning itu menunjukkan areal sumur natural gas dan sarana produksinya. Sedangkan untuk garis-garis yang berwarna merah itu menunjukkan jalur pipa gas yang menghubungkan kilang natural gas dengan kota-kota besar di Australia. Nah, kemudian dari data yang telah kami dapatkan, bisa dilihat juga di pada gambar sebelah kanan,
kurang lebih sebanyak 21% listrik yang digunakan oleh Australia itu berasal dari natural gas. Dan angka ini tuh setara dengan renewable energy yang terdiri dari bioenergi, PLTU, PLTA, solar PV, dan juga geothermal. Boleh dilanjutkan? Lalu yang selanjutnya adalah proses dari Santos LNG. Ya, untuk yang pertama itu ada feed gas arrival, di mana untuk suhu pada feed gas ini di 22 derajat Celcius, dan untuk tekanannya itu di 6,5 megapascal gauge. Dan fasilitas dapat diisolasi dari pipa dengan katup isolasi darurat. Lalu yang pertama, ada pengondisian dan pengukuran gas umpan. Nah, tahap proses awal ini menghilangkan selak cair diikuti oleh partikel padat dan tetesan cairan berukuran besar untuk menghindari kerusakan atau penyumbatan katup kontrol di saluran masuk pabrik. Gas umpan dipanaskan terlebih dahulu sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi efek pendinginan Joule Thomson, mengoptimalkan penghilangan karbon dioksida, dan mencegah pembentukan hidrat, dan kemudian dilewatkan melalui stasiun kontrol tekanan dan paket meteran gas. Lalu yang kedua, bisa dilihat pada gambar yaitu ada yang kedua di amin treater atau penghapusan gas asam dan regenerasi dari amina. Untuk menghindari masalah dalam proses pencairan hilir yang disebabkan oleh adanya kontaminasi gas umpan, CO2 dan jejak hidrogen sulfida ini atau yang biasa dikenal itu gas asam, karena keduanya itu bersifat korosif terhadap baja karbon, membeku selama pencairan gas umpan dan mengurangi nilai kalor dari LNG yang diekspor. Nah, gas umpan ini tuh diolah untuk menghilangkan gas asam. Gas asam dihilangkan dari aliran gas umpan melalui kontak dengan pelarut amina berair yang mengikat dan menghilangkan kontaminan. Pelarut diumpankan ke bagian atas kolom absorpsi, aliran lawan arus, dan mengalir ke bawah, menyerap gas asam dari gas umpan yang dimasukkan ke dalam dan naik dari dasar kolom. Gas umpan yang disweetening ini keluar dari bagian atas kolom dan diarahkan ke perlakuan lebih lanjut, sementara pelarut yang mengandung gas asam yang diserap diregenerasi dengan pengupasan gas asam dan disirkulasi ulang untuk mengulangi siklus penyerapannya. Gitu. Jadi nanti ada apa namanya? Feed-nya yang masuk dan nanti untuk gas asamnya itu diambil oleh amin. Dan nanti amin yang ada gas asam diregenerasi supaya dipakai lagi untuk proses selanjutnya. Kayak gitu. Terus lanjut yang ketiga, di mana yang ketiga ada dehidrasi gas umpan dan penghapus merkuri remover. Nah, gas umpan yang sekarang ini kan tadi udah di sweetening dengan pada saat di sweetening itu mempunyai kadar air yang tinggi karena kontak dengan amina yang berair dan membutuhkan pengeringan untuk menghilangkan uap air yang dapat membeku di bagian kriogenik dari rangkaian pencairan di hilir. Nah, gas umpan itu pertama-tama didinginkan hingga tepat di atas suhu pembentukan hidrat untuk memfasilitasi pelepasan air curah dan disaring untuk menghilangkan partikel cair dan padat berukuran mikron. Kemudian dilewatkan melalui saringan molekuler penyerap air, selanjutnya mengurangi kandungan air dalam gas umpan menjadi kurang dari 0,05 bagian per juta. Nah, habis itu setelah pengeringan, gas umpan dialirkan melalui unggun penghilang merkuri yang mengandung bahan penyerap merkuri untuk memastikan konsentrasi merkuri dalam gas umpan yang masuk ke proses hilir dipertahankan di bawah batas desain kurang dari 10 nanogram per meter kubik standar. Proses ini diperlukan karena merkuri dapat menimbulkan korosi pada peralatan aluminium pada proses hilir dan dimasukkan ke dalam fasilitas sebagai tindakan pencegahan. Lalu yang keempat itu yang prosesnya paling banyak, yaitu ada pencairan gas umpan dan penghapusan nitrogen. Setelah dehidrasi dan penghilangan merkuri, gas umpan yang telah diolah dan dikeringkan dilewatkan melalui tahap pendinginan berturut-turut, di mana suhu gas umpan diturunkan secara progresif ke titik embunnya melalui pertukaran panas dengan zat pendingin dan depresurisasi. Nah, tiga sirkuit refrigerasi digunakan masing-masing menggunakan dua kompresor yang digerakkan oleh turbin gas yang disusun secara paralel untuk mengkompresi refrigeran.
Ya, sirkuit pertama ada sirkuit pendinginan Propana, lalu ada sirkuit pendingin dan pencairan etilena, dan yang ketiga ada sirkuit pendingin dan pencairan metana. Lalu yang kelima ada penyimpanan dari LNG itu sendiri, di mana setelah pencairan produk LNG dari kedua train disimpan dalam dua tangki penyimpanan LNG berukuran 10.000 meter kubik yang menjaga LNG pada suhu kriogenik yaitu minus 162 derajat Celcius melalui auto refrigeration yang sedikit di atas tekanan atmosfer atau 5 kilo Pascal. Terus tangki dilengkapi dengan pengukur level dan pemancar level untuk mencegah pengisian berlebih. Lalu yang selanjutnya ada pemuatan LNG, yang mana produk LNG ditransfer oleh pompa submersible di tangki penyimpanan melalui lengan pemuatan yang dipasang di PLF dan LNGC dengan satu kereta yang beroperasi lepas landas LNG terjadi kira-kira setiap 5 hingga 7 hari. Dengan beroperasinya rangkaian kedua, pemuatan LNG terjadi kira-kira setiap 2 hingga 3 hari. Lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pendukung proses. Yang pertama itu ada sistem flare. Sistem flare ini dibagi ada wet gas flare, dry gas flare, wet atau dry flare, lalu ada marine atau storage flare, dan wet gas penstock, di mana salah satunya misalkan di wet gas flare ini adalah dirancang untuk mengenangani aliran hidrokarbon jenuh dengan uap air dan atau hidrokarbon cair bebas atau air cair bebas serta menangani blowdown hangat. Lalu ada yang selanjutnya adalah refrigerant storage system, di mana sistem penyimpanan refrigerasi ini disediakan untuk memungkinkan make up periodik ke sirkuit refrigeran dan deinventarisasi refrigeran dari proses selama perawatan kereta. Penyimpanan untuk refrigeran metana tidak diperlukan karena pembuatan metana disediakan dari aliran gas simpan setelah pengolahan. Lalu yang selanjutnya ada penyimpanan dari diesel fuel, water systemnya itu sendiri, di mana permintaan air murni, air service, air pemadam kebakaran, dan air proses difasilitasi dipenuhi oleh air minum yang disuplai melalui pipa dari Galveston area waterboard. Nah, dan ada juga turbin inlet air cooling system dan nitrogen system. Di mana nitrogen system itu sendiri adalah kebutuhan gaseous nitrogen disuplai dari nitrogen generation package dan liquid nitrogen package. Penggunaan akhir untuk nitrogen itu sendiri meliputi gas limut untuk tangki penyimpanan LNG, gas pembersih untuk kontak dingin, sirkuit dingin, suar, pembersihan sambungan putar, lengan pemuatan, segel, dan penyangga gas kompresor, dan aktivitas pemeliharaan. Bisa next. Lalu selanjutnya ada plans tentang environmental management and mitigation plans. Di sini Jalanja Operations Limited mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka mengakui tanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat dan juga berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja lingkungan sesuai dengan environmental vision mereka, yaitu untuk terus mencari cara baru untuk meminimalkan dampak lingkungan di seluruh siklus kegiatan yang dilakukan oleh Santos. Nah, untuk mencapai hal tersebut, Santos GLNG akan melakukan hal-hal seperti mematuhi dan terus memperbaiki sistem manajemen lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja di seluruh bisnis, secara proaktif mengidentifikasi bahaya lingkungan, menilai risiko mereka, dan menghilangkan atau mengelola kemungkinan risiko sekecil mungkin, lalu menetapkan tujuan dan target lingkungan tahunan, lalu mengimplementasikan strategi untuk meminimalkan polusi, mengelola limbah, menggunakan air dan energi dengan efisien, lalu mereka juga mewajibkan perusahaan yang menyediakan layanan kontrak kepada GLNG untuk mengimplementasikan kebijakan, sistem, dan prosedur lingkungan, lalu mereka secara resmi memantau, melakukan audit, meninjau, dan juga melaporkan secara tahunan tentang kinerja yang dilakukan oleh Santos GLNG, dan banyak lainnya. Kemudian, ada juga operasi LNG ini menghasilkan waste general dan process waste. Nah, di sini GLNG juga mengatur mengenai waste yang dihasilkan yang nantinya akan diperlakukan sesuai aturan yang berlaku yang tidak akan mencemari lingkungan atau sekitar pabrik. Seperti contohnya yang dihasilkan waste-nya itu waste general sama PES. Lalu untuk GLNG Management Plan juga ada monitoring, di mana dia melakukan program pemantauan dan pengambilan sampel lingkungan operasi fasilitas LNG
memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menilai dampak potensial dari operasi fasilitas LNG, dasar untuk pemantauan, dokumentasi, dan apapun yang diperlukan. Lalu pemantauan lingkungan ini juga diperlukan di bawah persetujuan proyek meliputi pemantauan emisi udara, air hujan, dan pembuangan air limbah, serta pemantauan air tanah. Lalu ada juga rehabilitation dan decommissioning di sini yang dibutuhkan oleh LNG facility dan associated infrastructure, misalnya kayak goals, financial mereka, sukses kriteria yang mereka butuhkan. Lalu mereka juga mempunyai hazard prevention dan mitigation plan atau pencegahan dan mitigasi bahaya seperti reaksi cepat oleh petugas gugus tugas yang dilatih dan dilengkapi dengan alat darurat lokal dan difasilitasi, lalu deteksi dini kondisi bahaya dan tindakan isolasi dan penutupan jika perlu, lalu pemisahan dan segregasi peralatan dan bangunan. Lalu mereka juga menyediakan perlindungan peralatan dan bangunan melalui desain tindakan pencegahan atau pengurangan ledakan yang kemungkinan terjadi. Selanjutnya. Selanjutnya, jadi environmental management dan mitigation plan ini dia dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama ada air quality atau kualitas udara di lingkungan tersebut, di mana di sini perlu kita ketahui dulu bahwa rancangan fasilitas LNG ini dia telah menerapkan penggunaan BAT NEEC atau Best Available Technology Maintaining Efficient Cost. Lalu di sini yang dapat kita lakukan adalah yang pertama yaitu emisi udara sumber titiknya nanti akan dikelola menggunakan teknologi praktik yang paling baik dan kontrol emisinya. Lalu yang kedua yaitu tumpukan di dalam pabrik nantinya akan dilengkapi dengan port pemantauan jika emang itu diperlukan. Lalu yang kedua kita tinjau dari noise-nya atau kebisingannya, di mana di sini untuk mengelola kebisingan kita perlu memenuhi kriteria kebisingan yang berlaku pada reseptor sensitif yang disepakati selama kondisi meteorologi yang dapat diperkirakan sebelumnya. Lalu yang kedua, ketika kita memasang lagging akustik yang sesuai pada pemipaan kompresor yang dipilih, kita harus meninjau bahwa barang-barang itu tidak yang tidak dapat memenuhi spesifikasi 85 dBA akan ditempatkan di gedung atau ruang akustik yang sudah dirancang khusus. Lalu yang ketiga kita dapat meninjau dari visual impact dan light, di mana di sini untuk meminimalkan dampak visual selama pengoperasian fasilitas LNG dan infrastruktur cloud terkait, JLNG ini mereka berkomitmen untuk menerapkan skema warna pada fasilitas dan bangunan dari palet yang mendominasi warna yang ditemukan di sekitar Pulau Curtis atau Curtis Island. Lalu selain itu pemeliharaan pekerjaan tanah yang dirawat itu nantinya akan dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan vegetasi dan kenyamanan visual. Lalu yang terakhir adalah untuk meminimalkan tumpahan cahaya dan cahaya terarah di luar fasilitas LNG dan fasilitas laut terkait, nanti akan ada lampu batas yang dipasang atau ditutupi sejauh mungkin untuk membatasi cahaya ke area kerja langsung. Next. Selanjutnya kita meninjau dari waternya. Yang pertama itu sistem air hujan yang ada di lingkungan tersebut. Nantinya akan dirancang untuk mengarahkan air hujan itu tuh menjauh dari area proses dan penanganan atau penyimpanan bahan kimia dan meminimalkan potensi erosi atau kontaminasi. Lalu selanjutnya, tumpahan yang emang gak disengaja nantinya akan ditangkap dan dibersihkan sesuai dengan prosedur yang udah ada. Lalu selanjutnya dari aspek land atau tanah, di mana ketika ada bahan kimia dan produk minyak bumi yang akan disimpan di dalam wadah, itu nanti wadahnya harus sesuai dengan aturan yang ada, lalu area penyimpanannya juga akan nantinya diperiksa secara rutin. Lalu orang yang bekerja pada area tersebut nantinya akan menerima pelatihan dalam pengolahan bahan bakar dan bahan kimia di lokasi. Lalu yang ketiga, akan ada kontrol yang ditempatkan pada setiap gangguan tanah tambahan. Lalu selanjutnya biodiversity atau keanekaragaman hayati, di mana yang pertama kita harus memastikan setiap pembukaan tambahan jika diperlukan sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, kita menerapkan program pemantauan yang ditentukan dalam persetujuan untuk MNS. Lalu yang terakhir yaitu menerapkan persetujuan strategi penyimbangan keanekaragaman. Next.
Lalu, berikut adalah referensi yang kita gunakan. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih.